dibilang kalau kita bekerja di industri dan bekerja di seni itu berbeda gitu. Tapi kalau aku kenapa harus berbeda gitu? Kenapa nggak batas-batasnya itu tuh ditembus aja gitu? Jadi kayak aku analogiin kalau kaca-kaca ini tuh batas yang ada di kepala aku gitu, tapi dia transparan, jadi semuanya bisa nembus gitu. Terus kalau hewan-hewan yang dipilih tuh aku memang pilih, jadi kayak hewan-hewan yang sebenarnya ambigu gitu, yang bias gitu. Kayak misalnya yang burung dodo gitu, dia kan sebenarnya burung tapi udah punah, cuman ada gambarnya gitu, jadi kayak orang tahu tapi nggak pernah lihat aslinya gitu. Terus kalau yang kelinci itu aku kenapa dia paling akhir dan di belakang, itu sebenarnya kayak twist aja sih, kayak kalau ini bayangan ini kepalaku gitu, ini kayak ide baru yang masuk gitu, jadi dia pembuka atau penutupnya gitu.